الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين وإنما تسيء الإعارة dan hanya saja sah oleh i'arah minjem min ahli tabarru'in daripada ahli tabarru' sukarela. Jadi yang namanya minjem itu sukarela. Ya, jadi minjem itu sukarela. Bilafzin yus'iru bi'iznin fihi. Dengan lafaz yang memberitahukan dengan izin padanya. Ail intifai, maksudnya pada memberikan manfaat. Ka'ar ka'ar tuka, aku pinjamkan kepada engkau. Wa abah tuka manfaat, aku bolehkan kepada engkau akan manfaat. Jadi ada omongan, gitu ya. Aku pinjamkan barangku kepada engkau. Wa kar kap, wa kar kap, wa kair kap, gitu ya. Tunggangilah. Gitu ya. Wa khuzhu litantafi'a bihi, ambil olehmu akan dia supaya engkau dapat mengambil manfaat dengannya. Wa yakfi lafzu ahadihima ma'a fi'lil akhari, dan cukup oleh lafaz salah satu keduanya serta melakukan yang lain. Ya. Ya apa? Seperti apa? Ya. Pinjamkan olehmu kepadaku, maka ia pun mengambilnya. Atau dibilang, aku pinjamkan kepadamu, lalu ia mengambilnya. Begitu aja cukup. Jadi yang satu pakai lafaz, yang satu pakai perbuatan. Yang minjemin ngomong, yang dikasih pinjam ambil gitu. Ya. Cukup begitu. Wala yajuzu li musta'irin i'anatu 'ainin musta'aratin bila izni mu'irin. Wala yajuzu, enggak boleh. Li musta'irin, bagi orang yang minjem, i'aratu 'ainin musta'aratin, enggak boleh apa? Enggak boleh meminjamkan barang yang dipinjamin bila izni mu'inin, dengan tanpa izin orang yang minjemin. Jadi udah dia minjem, minjemin lagi kepada orang lain, enggak boleh, haram. Tanpa izin yang minjemin, tanpa izin yang minjemin. Haram. Walahu, jadi kalau kita boleh minjam, jangan kita pinjamin lagi kepada orang lain, kecuali orang lain itu bolehin, tapi seyogianya sih jangan. Boleh jadi dia bolehin karena rasa gak enak, ya begitu, gak enak. Itu. Jadi seyogianya sih jangan, saya pulang dulu deh. Tak terserah ente dah. Ente mau pinjamin silakan. Jadi jangan, takutnya kita nanti nanggung jawab. Jadi kalau kita minjam sesuatu, orang mau minjam, sebaiknya sih, sebaiknya nih menurut pandang saya, ya, kamu pulangin dulu aja barangnya. Ntar biar dia langsung minjam sama dia.
gitu. Karena boleh jadi dia bolehin ketika dia barang itu sama kita, dia bolehin karena gak enak. Nanti kita tanggung jawab. Sebaiknya kita pulangin dulu aja, biar dia langsung minjem sama yang punya aja. Karena banyak nih orang minjem tapi kagak pulang. Banyak orang minjem tapi kagak pulang. Minjem doang ngomongnya manis-manis, lagi pinjemin lupa. Ini namanya pengkhianat. Pengkhianat. Ya, pengkhianat itu dikasih amanah tapi nggak dipulangin. Jangan begitu. Ya. Barang orang segera pulangin. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Tanggung jawab di akhirat, minjam punya orang kagak dipulangin. Ya, apa aja, kadang yang terlalu kecil ya. Minjem sapu lidi ya. Kekecilan ya. Lupa nggak dipulangin lagi punya orang. Minjem tangga, nah, banyak nih tetangga kita minjem tangga kagak dipulangin tuh tangganya. Banyak begitu, sering minjem tangga kagak pulang-pulang, tangga kemana itu, jangan sampai. Walahu inabatu man yastawfil manfa'atan lahu. Walahu, dan boleh baginya, bagi orang yang minjem, inabatu menggantikan, man yastawfi, orang yang ya menggantikan ya kepada orang yang menggunakan akan manfaat baginya. Jadi apa? Boleh kita minjem, tapi yang gunakan orang lain, boleh. Saya pinjamin, yang pakai. Boleh begitu. Ka'an yurkiba dabatan ista'araha. Seperti bahwa dia nyuruh mengendarain kendaraan yang ia pinjam akan dia. Lirukubin, untuk dikendarain. Untuk dikendarain man huwa misluh, ya. Akan orang yang dia sepertinya, sama itu orangnya, auduna atau di bawahnya, di ajat karena ajatnya. Umpama kita pinjam motor, lalu kita suruh teman kita yang nyetir, kita diboncengin, boleh begitu. Wala yasihu i'aratu ma la yuntafa'u bihi ma'a baqai'ain. Tidak sah minjam sesuatu yang tidak dimanfaatkan dengannya, dengan sesuatu itu serta kekal zatnya. Enggak sah meminjam sesuatu yang enggak bisa dimanfaatin serta kekal zatnya. Iya, kekal sih, emang ada itu, tapi enggak bisa dimanfaatin. Kasyama'i, seperti lilin, lil ukudi, untuk dibakar, dinyalain, untuk dinyalain, bakar, namanya bakar juga sih, tapi maksudnya dinyalain. Saya pinjam lilin kamu ya, nggak bisa pinjam orang habis dibakar, ya. Kalau lilin minta, ya. Listihlaki, karena membinasakannya, hancur. Wa min samma, dari alasan di sana, so'at litazayyuni bi'i kanakdi. Nah, dari alasan di sana boleh untuk menghias dengan lilin seperti ya apa, emas, perak. Ya, kalau buat hiasan boleh dihias, buat hiasan aja, buat minjem buat hiasan, tapi kagak dibakar ya. Ya apa, untuk hiasan enggak dibakar, untuk hiasan aja, panjang-panjang doang. Kalau dibakar ya bukan minjem namanya, minta. Wa isulam mitasi al-ariyatu fajjarat dominat.
sekiranya tidak sah oleh minjam, maka berjalan oleh menang, maka berjalan, ya, artinya berjalan tuh hukumnya tetap berjalan, maka dia menanggung, tanggung, ganti. Kenapa li anna lil fasidi hukma sahih, karena bagi akad yang rusak itu sama dengan hukum sahihnya. Ya. Sah juga tapi nanti diganti. Wakilah la domana, ada pendapat mengatakan enggak ganti. Li'anna ma jara bainahuma laysa bi'ariyatin sahihatin wala fasidatin, karena bahwa sesuatu yang telah berjalan di antara keduanya itu bukan pinjaman yang sahih dan juga bukan pinjaman yang fasid. Walau qala ihfir fi ardi bi'ran li nafsika fa hafara lam yamlikha wala ujrata lahu 'alal amiri. Walau qala, jika dia mengatakan ihfir, gali olehmu, fi ardi, di tanahku, bi'ran, akan sumur, di nafsika, untuk diri engkau, fa hafara, lalu dia gali, lam yamlikha, maka dia tidak boleh memiliki sumur itu. Walau ujratan lahu 'alal amiri, dan tidak ada ujrah, enggak ada tuh ya, ongkosnya baginya, bagi orang yang disuruh, alal amiri, atas orang yang merintahin. Soalnya suruh gali aja, gali. Fa in qala, maka jika dia mengatakan amartani bi ujratin, engkau telah memerintahkan aku dengan upah, fa qala majanan, silakan. Sudiqal amiru wa warisuhu, maka dibenarkan yang memerintahkan dan ahli warisnya. Ya. Walau arsala sabiyan, jikalau dia mengutus seorang anak kecil, liyasta'ira lahu syai'an, untuk meminjamkan sesuatu untuknya. Dia utus anak kecil untuk pinjam. Anak kecil kalau dikatakan sabiyan berarti dia bawa umur balig 5 tahun umpama. Lam yasihak, enggak sah itu pinjamannya. Falau talifa piyadi, maka jikalau rusak pinjaman itu di tangannya, di tangan ya anak kecil, au atlafahu, atau ia merusak akannya, anak kecil dia rusak akan barangnya itu, lam yatmanhu huwa, maka anak kecil itu tidak menanggung barangnya itu, wala mursiluhu, dan juga tidak ya orang yang memutusnya, berarti ya itu barang sia-sia, kenapa lu kasih yang pinjamin. Kaza fil jawahir, begitulah dalam kitab al jawahir. Ya, kita kalau ada orang minjam, ya orangnya langsung datang, jangan pakai utus orang, orangnya langsung datang. Allahu a'lam.